Sahabat Angels, nih kita lagi persiapan untuk turun tanahnya The Babies, The BTS, Bianca, Tristan, dan Scarlett. Dan karena kita turun tanah memakai adat Jawa, jadi kita keluarkan nih koleksi keramat nih. Ini baju kita pakai terakhir kali waktu foto keluarga tahun 2008, berarti 12 tahun yang lalu. Persiapan untuk turun tanah BTS. Ya, ikut deh. Selesai dari kurungan keluar, bayi ini kan dimandiin. Setelah dimandiin, ganti baju. Pak Haryanto sama Bu Haryanto, habis itu acaranya adalah bagi dolanan kalau acara Jawa ya, bagi dolanan. Dolanan itu nanti telur bulat itu cuma ditancepin dibagi-bagiin ke yang datang gitu. Yeah. Nah, setelah itu si anak ini kan selesai mandi. Setelah selesai mandi baru diarah ke Eyang untuk salim lah gitu. Oh, ya, si anak mandi. Ya sama ibu diarah ke situ. Nah, waktu anak mandi itu mandinya pakai kembang itu kan? Mandi nanti ada ya ada tempatnya. Kan? Tempat mandi bayi kan ada Bu sini. Ada enggak? Itu kan. Iya. Biasanya kan ya, dari adatnya suka dikasih kayak bokor yang udah di itu kan. Pak. Oh, kalau mau mandi pakai bokor boleh. Saya juga ada bokornya nanti. Tapi kan bayi itu kan tidak dimasukkan ke bokor. Enggak. Cuma diambil airnya diusap iya, gitu aja. Iya. Sarat buat sarat. Diusap. Jadi cuma diusap aja buat sarat gitu. Itu habis itu diandukin terus diganti-ganti baju. Diganti baju di dalam gitu, baru keluar suruh. Nah, pada saat si anak ini ganti baju, Bapak Haryanto sama Bu Haryanto itu tadi bagi tolanan lah kalau kita bilang. Telur yang ditusuk aja gitu nanti di nanti kita siapin kan? Nah bagi itu, nah setelah selesai baru anak ini sungkem sama ibu kan, sama Eyang ya. Setelah selesai itu Pak Haryanto, Bu Haryanto kalau Eyang bisa ya gak apa-apa, tapi kalau Eyang gak bisa misalnya ada Pak D-nya kayak apa ya, kalau kita bilang bagi uang. Oh gitu. Uang logam. Enggak, Bapak sama Bu Haryanto, tapi padenya kalau misalnya langsung ada sungkeman dengan pade, padenya sekalian. Ya. Bagi gitu. Oh gitu. Uang logam. Uang logam kecil. Oh, ya. Ya. Ayah tetap original. Ini original, jadi berarti dari dulu sampai sekarang badannya segini, nggak berubah. Yang dipakai Zalfi ini adalah bajunya Arya, almarhum Mas Arya. Yeah. Terus yang dipakai Hansel ini bajunya Papi, almarhum Papi. Jadi Hansel kalau pakai ini jadi kayak ini, Hansel Iron Man, Papi kan, yang feels Papi. Jadi kalau dilihat di foto keluarga itu, ini bajunya Mas Rama. Ini baju Mas Rama. Jadi kalau dilihat di foto itu adalah foto tahun 2008. Jadi Hansel masih usianya 4 tahun. Dan Zalfi belum ada di situ. Karena Zalfi lahir tahun 2013. Sorry Zalfi. Oke. Oke, sahabat Angels, lihat keseruan nanti turun tanah. Ini persiapan aja udah seperti ini. Heboh. Oke, Mas Zalfi nanti pakai ulang kan. Serius, lihat acaranya. Naik konde. Serius. Saya pakai konde kan, berkonde kan? Iya. Tuh, gak pecah. Ya, Sanggul Jawa. Sanggul Jawa saya ngaku saya. Oh, Melati ya? Iya, berarti saya buat di ini, buat di Sanggul. Oh, buat di Sanggul. Anak saya juga yang perempuan. Enggak. Ya, ya. Oh, satu ya. Perempuan satu ya. Perempuan satu. Berarti yang turun tanah itu yang bayi perempuannya dua. Oh, perempuannya dua. Perempuan. Jadi yang tiga itu dua perempuan satu laki. Oh, iya. Yang turun tanah. Jadi dua bandu kecil ya? Dua bandu kecil, dua bandu yang gede buat saya sama anak saya.
Oh, ada anak ibu satu lagi. Ada, anak yang itu kan udah gede tuh. Sifal. Iya. Dia nanti disanggul juga. Saya kayaknya enggak usah sanggul kali, dia repot ya. Dia modern aja dia tuh, Valerie mana mau disanggul. Jadi iya. Dikasih melatih. Mbak Jam, Bapak mana mau disanggul ya? Mau. Oh, dia sanggul Jawa juga. Paksa ya dia ya. Iya, bener dia disanggul aja deh. Itu koleksi keramat sahabat Angels. Huh? Itu dikeluarkan event-event tertentu. Gitu, jadi itu berusia sudah 12 tahun. Itu kalau baju itu bisa bicara, dia akan berbicara. Saya usianya sudah 12 tahun, begitu. Bener nggak, Yangti? Jadi baju itu usianya sudah 12 tahun, itu kan sama? Iya, saya pakai punya Mas Rama. Punyanya Papi, almarhum Papi. Sehat tuh Papi. Ya Papi, kayak Papi ya, Mas Davi ya? Hai Papi. Ya Papi. Papi siapa? Papi itu almarhum ayah saya. Iya dong, sahabat Angel. Ini yang mau turun tanah. Aku mau turun tanah. Aku Tristan Scarlett. Nah nih datang. Nih Seng, datang. Hitam ya Pak? Enggak sama. Oh ini punya Mas Rama cukup nih. Tapi ngaku gak tuh? Iya ngaku. Ini kamu yang penting kan sampai ini di bawah. Yang penting di bawah situ ya. Mata kaki. Ini ada yang lebih gede kok. Oh iya. Coba. Yang repot ya kita ya. Aduh. Inilah. Bisa bayangin enggak nanti kalau 12 anak pakai adat Jawa. Minum deh. Nah, itu pas malah, Mas. Ini pas. Gue pas. Iya, tingginya Mas Hansa kan seperti Papi. Seng. Hansa, si Zavi mikir Pak Sasong kok Papi deh tadi. Eh Papi. Tapi pinggangnya kalau kebesaran ya. Iya masih kebesaran. Kalau itu kan nggak apa-apa kalau pinggang juga sudah dibesarkan. Iya. Tapi dibantu pakai peniti bisa. Mbak Rina, berarti yang turun tanah mau dikasih warna senada atau dibedain? Iya. Kalau itu sih terserah aja, nggak ada ketentuannya. Nggak ada ketentuannya ya, bebas ya. Nah, ini kan acaranya mau acara Jawa, prosesinya kan acara Jawa. Tuh. Kalau pakaiannya untuk yang turun tanah nggak masalah. Mm-mm. Tapi kalau bapak ibunya ya pakaiannya Jawa gitu. Jawa gitu. Yeah. Jadi sahabat Angel, Pak Sasongko dan ibu ini saya udah kenal dari zaman anak saya nih, Mas Hansel sunatan. Huh? Berarti tahun berapa ya Bu ya? 2010 ya ada ya? 10 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Hansel dulu senat usia? Kelas 4 ya, kalau nggak salah 10 tahun. Ya benar mungkin 2010-an saya kenal Pak Sasongko. Dan sampai sekarang ini, nanti akan terus nih karena bayi saya 12. Ini kan belum sunat Pak Sasongko, nanti ini dulu nih. Mas siapa tadi? Zavi. Mas Zavi, mau sunat sekarang? Iya. No. Kating-kating mungkin sih. Enggak, tiga suster yang megang itu Bianca ini kan kebaya juga. Yang pegang tuh tiga, satu Rina berarti ya. Rina kan dia. Sayang. Loh, saya kan nuntun. Gini. Nanti apa? Nanti pas pada saat kita itu bang jago gitu. Sorry bang jago. Ampun banget itu. Belum bisa tuh harus belajar. Ini udah bisa. Aku gue. Udah siap lah Seng. Ayo Ansa. Totalitas. Iya itu punya bapak ya. Nah yang lain? Yang lain masing-masing dipegang. Itu mana? Jogah. Kalau Papi ada di kamarnya. Nah Papi. 8. Ini 2020. 2020. Ini 2008 berarti otomatis.
Iya, 2008 ini. 2008 Juli. Hmm. Berarti setelah Otorom. Otorom kan masih Januari waktu kita launching 2008. Ya, keterusan dari Otorom. Hah? Karena pakai punya Rama saya. Nggak, masa sih? Punya Tel mana? Iya. Itu punya Rama? Berarti aku nanti kegedean nih takutnya. Aku mesti jahit baju Anavante ya, kalau begitu caranya. Kalau gitu aku... Pemuda. Oh gitu. Kalau gitu nanti punya aku yang biasa kalau nggak muat nih. Kalau misalnya ini kegedean. Pasti kegedean nih sayang. Yakin aku nih. Anavante ya. Anavante. Udah warna sembarangan aja Anavante. Yang penting yang available. Jadi yang ini yang punya aku bisa dipakai Rama. Ini ya. Mau dipakai sendalnya gak kok? Mana sendalnya? Oh, ya. So cute. Tapi ini kalau ini punya papi ya harusnya. Kalau papi punya. Mm-mm. Papi ada di... Oh papi kan ada. Dia berpapi. Dah. Ya. Oke. Okay. Ya sunat, sunat. Cutting-cutting. Gak disunat kok, ini mau foto kok. Atau Mas Zafi mau turun tanah lagi, mau gak Mas Zafi turun tanah? Hmm? Oke. Okay. Kalau Zafi turun tanah sih, apa di tempat itunya rugi, saya isinya dia mintanya iPad. Cute. Yeah. Cute ya Mas Zafi ya? Dulu, sebelum dia pakai. Dulu waktu Hansel sunat. Dia kan gak bisa, dulu tuh waktu Hansel sunat tahun 2010 ya Mbak Jam, dia sunat ya Mbak Jam? Gak mungkin 2010 ya? 2012. Ya sekitar 2013 itu waktu Hansel sunat, Zafi itu baru berapa bulan kan? 2013 ya Hansel, benar 2013. 2015. Karena dia udah 2 tahun. Dia gak mau pakai, dia tidak suka pakai topi dari kecil. Jadi waktu pas sebelum Hansel sunat, dia ini tiap hari dikasih topi ini sama Mbak Jam. Latihan memakai topi. Jadi pada saat hari H, benar-benar tidak mau dicopot ini sahabat Angel. Jadi pada saat mulai upacara sampai terakhir ini topi nempel terus di kepalanya, tidak mau dicopot. Ini solo nih. Kalau solo begini. Iya Arya sekarang. Tunggu, ini kan 2008. 2008. Arya tuh lahir tahun 90 ya. Arya kok 86. 96. Ini 2008. Gede Arya di sini. Ini 7 tahun loh ini, Zain. Ini kan gede badannya. Iya. Ini anak 7 tahun. Arya ini mungkin 12 tahun ya. Gila Zafi badannya. Ya, Mbak, sama Hansel tingginya nanti kesalip loh Mas Hansel sini. Yang tinggi itu. Coba enggak tuh. Iya. Apalagi ada. Yes, this is from Japan. Yes, yes, yep. This is part of the deal. Udah gini nih, segini nih. This is part of the deal ya. What deal? Oh, gini loh, gini loh. Enggak. Val sekarang mungkin cakep kali pakai kondi. Ya ampun, mami lihat mami. You still look the same. I still look the same. With manier hair. Mami. Oh, in the hair, but masih younger. Lihat, Pal. Mami. Papi. Oh, iya. Mau lihat sekarang, ya? Oh my God! Iya kan? Mau lihat Scarlett nih. Scarlett. Iya. Persis ya? Persis banget. Nih. Tuh. Mana Scarlett. Scarlett. Oh, bener kan nyungkem? Ini benar, nyungkem dulu kita, nyungkem ke Eyang, yeah. Nih sama kan, terus tuh turun tanah. Ya. Tristan. Dia surjan nih Anson nih. Surjan, ya. Tristan. Ya Allah. Ini berarti setelah. Tuh masih kacamata. Oh iya, bapak masih kacamata. Ini setelah mandi kali ya, pastinya. Ya itu selama mandi betul. Flashback 3 anak saya yang turun tanah sekarang 3 lagi sahabat Angel dan serentak.
kita lihat yang versi yang ketiga ini seperti gimana, ketiga baby siapa. Dan Valerie udah sebesar ini. Terus bentar lagi Bunda akan turun tanah buat anaknya Val. Oh my god. Wow. Udah lama Bunda. Ya kan sebentar lagi. 10 years.